Inilah dia Puncak Rongi, guys. Ada di Buton Selatan. Buton Selatan. Yang gunung-gunung itu biasa di tahun hari kemerdekaan biasanya orang banyak yang kemah di situ. Ada yang upacara di situ. Upacara. Sedang dan atap saja, atap seng ini saja sudah tidak etnis. Sudah tidak etnis ini. Kalau memang pertahanan etnisnya, dia kembalikan ke daun. Rongi. Pak Fahmil. Laki-laki tampan. Tampan sekali kok di sini, Bro. Kami nih bosku. Oke, nanti sampai di atas lagi. Kalau mau tahu, anunya bos, mau tahu bagaimana kewenangannya dari atas sana, lu buka aja. Kenapa lu pinjam kasihan? Tadi itu anu. Woi, masya Allah ini juga. Oh, mau di sini tadi memang gitu. Lagi jalan paling kameranya nih. Iya. Ibu tadi yang pas merekam saya nih. Enggak ada, nanti gua lihat. Kak, foto kan naik kita. Kita dulu lagi di sini. Mil, sini gua rekam saya dah, Mil. Hah? Ada yang mau bicarakan. Jami, gua rekam saya. Oh ya. Coba simpan anumu atau HP-mu di sana kah, kita anu ambil apa? Ambil itu, ya, ambil kita foto semua. Kan HP-mu bagus. Desa di atas bukit. Ayo kita foto. Ayo. Oke okay guys, sekarang kita lagi di Rongi, di Puncak Rongi nih. Ini pengalaman baru ini buat Bang Mus, katanya lebar badannya nih. Tidak kurus, hanya lebar badan. Biar apa? Katanya dia tidak kurus, hanya lebar badannya. Jadi kalau mau dapat pemandangan kayak begini, tidak perlu jauh-jauh di Bima. Datang saja di Buton. Buton Selatan, di Rongi. Itu Teluk Sampulawa. Broder sana ya, broder. Oke, okay. Oh. Sana itu Teluk Sampulawa, guys. Jadi kalau kau tinggal di situ, anakmu udah nakal, kau kasih guling saja. Bikin yang baru. Kau udah durhaka, anak. Sudah mau capin tanganku deh. Ini karena hujan ini. Keren. My Rongi, my adventure.